Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara masak tahu berinti ikan. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share, komen dan tekan butang loceng. Bahan-bahannya adalah tahu kering, lobak 1 biji, sengkuang, 2 biji telur, ikan yang telah direbus, sedikit garam, lada sulah, sebut perasa dan lada hitam. Saya tunjukkan macam mana nak keluarkan isi tahu dan bentukkan jadi bunga. Kita gunting untuk star dan kita keluarkan isi di dalam. Okey, dia jadi bentuk macam ni. Kita gunting bentuk bintang dan kita terbalikkan. Kita terbalikkan slow-slow supaya dia tidak koyak. Okey, jadi bentuk ni. Okey, ini adalah carrot dan sengkuang yang telah disagat. Isi ikan, inti tahu, telur, kita ambil telur sedikit. Dan ini adalah rupa tahu yang telah dibuang inti, isi dalam dia dan ada bentuk dia. Sekarang kita masukkan carrot, sengkuang, isi ikan, tahu, dan kita masukkan sebut lada sulah, garam dan sebut perasa. Yes, kita gaulkan. Sekarang kita masukkan telur. Okey, ini hasil yang telah digaul. Okey, saya tunjukkan bagaimana cara nak masukkan inti. Okay, kita ambil inti ni, kita sumbat di dalam tahu dan kita tekan-tekan sikit supaya nanti bila kita goreng dia tidak terkeluar isinya.
inilah hasilnya. Okey, kita masukkan ke dalam tahu. Kita tekan-tekan sikit supaya intinya mampat. Masa kita goreng, dia isinya tidak terkeluar. Okey, bila kita dah buat yang ini, kita boleh simpan dalam peti ais. Kalau kita nak makan, baru kita goreng. Okay, ini 2 biji telur yang telah dipecahkan. Dan ini iswara kita yang siap tadi. Cara nak goreng ialah dengan okay, kita masukkan dalam telur. Okey, ini saya nak buat sos dia. Cili masak, cili api nak bagi pedas sikit dan bawang putih dalam 5 ulas. Kita akan masukkan gula dan juga cuka dan sos cili di dalam sos ini nanti. Okey, ini adalah cili dan bawang putih telah di blender.
Okey, tahu berinti ikan dah siap. Terima kasih, jumpa lagi.